kan gak tuh? Ya. Tapi jarang marah kan. Oke, ini adalah batu cincin ajaib yang pelik, baru hari ini saya nampak. Kalau ditengok betul di cincin ini, dia nampak macam biasa aja kan, macam kita tengok nampak di kedai-kedai. Tapi apa yang ajaibnya di sini adalah batu ini menjadi marak bila kita redam dalam air ataupun kita bagi dia uap, kita tiup. Tengok, dia jadi marak. Dia jadi marak kah? Fokus. Dalam gelap pun dia boleh marak. Dia tidak bateri ya, tidak, bukan apa ini. Dia macam yang biasa kita nampak. Sekarang kita coba rendam dia dalam air. Oke, ini air. Tidak apa-apa. Tidak bateri, tidak lampu apa semua dalam batu ini. Tengok. Saya letak. Dia menjadi marak. Macam ada lampu di dalam. Sekarang saya ambil, angkat naik. Terpadam sudah kan? Jelas kah? Baru hari ini aku nampak batu cincin begini. Aku pun mati akal, aku macam mana mau tengok apa yang menjadikan dia marak. Ada cahaya. Itulah keajaiban batu, batu belah, batu petanggung. Oke, ini sejak memang pelik lah, tapi benar depan mata saya.